Pak Kapolda, kita melaksanakan untuk apel kesiagaan pengamanan tahun baru yang akan datang besok malam, sehingga pengecekan seluruh kekuatan yang ada di tanah laut agar kondusivitas wilayah bisa tetap terjaga dengan baik. Jadi hari ini kita pengecekan kekuatan baik personil maupun sarana-prasarana pendukung sekaligus konsolidasi untuk seluruh kekuatan menjaga tahun baru di tanah laut kondusif, bebas dari segera ancaman ya, baik itu yang sifatnya nanti terjadinya kerumunan, kemudian ancaman dari adanya tawuran atau adanya kekerasan ya, adanya pencurian ataupun ancaman-ancaman kamtipmas yang lainnya. Nah, kita harapkan bahwa malam tahun baru tidak ada perayaan di tanah laut ini. Jadi kita harap semuanya kita berada di rumah masing-masing saja. Kita berdoa mudah-mudahan tahun 2021 kita sudah bebas dari COVID-19 dan Allah memberikan keberkahan kepada Kabupaten Tanah Laut ini. Dalam rangka kesiapan pengamanan tahun baru, kita menyiapkan pasukan sebanyak 300, tentunya bersama-sama di dekat juga dengan sama Pak Bandim, sama dengan stakeholder yang lain. Kemudian kita ada satu pos pam di Bentok, kemudian ada dua pos pam terpadu, yaitu di Takisung dan Batakan. Yaitu untuk antisipasi sekaligus untuk wisata. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk perayaan tahun baru kali ini, karena COVID-19 masih ada, datanya pun mengalami kenaikan, kami berharap agar masyarakat merayakan tahun baru tetap di rumah. Sesuai dengan surat edaran Pak Bupati juga menyampaikan begitu, harap di rumah, kemudian kalaupun keluar harus memakai masker, hindari kerumunan dan sering-sering cuci tangan. Komitmen untuk mendukung tugas pengamanan secara bersama dengan PP dan Polres Tanah Laut. Intinya bahwa merayakan tahun baru tidak harus dengan kegiatan hura-hura. Berkumpul atau berkerumun, kita harus lebih banyak refleksi diri. Apa yang telah kita perbuat, bagaimana kondisi 2020 dan bagaimana 2021 agar lebih baik.